Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih update proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di DK71900. Tepatnya saya sedang berada di Jembatan Layang ke-19 yang berada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dan inilah situasi satu hari setelah dipasangnya box skidder yang berada di atas Jalan Raya Pramuka yang menjadi momen terbaik yang disaksikan oleh ribuan masyarakat sekitar untuk melihat pemasangan box skidder pada malam hari setelah dilakukan instalasi pemindahan mesin launcher yang dilanjutkan pemasangan box skidder tepat di atas jalan raya tersibuk yang ada di lokasi ini. Nah sobat itu, bisa kita lihat inilah situasi satu hari setelah dipasangnya box skidder yang ada di atas Jalan Raya Pramuka, tepat di samping Desa Kembang Kuning. Bisa sobat YouTube lihat kendaraan yang melintasi di bawah Jembatan Layang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tepatnya di bawah Jembatan Layang ke-19 ini. Bisa sobat YouTube lihat sendiri apakah ini masih luas, masih lega atau cukup untuk kendaraan jenis apapun yang melintas di bawahnya. Seperti yang kita tahu, ukuran dari batas atas dan batas bawah dari Jembatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berada di lokasi ini dengan ukuran 4,5 meter. Hal ini bisa sobat YouTube lihat yang kemarin menanyakan ini cukup atau tidak untuk dilintasi kendaraan-kendaraan, mengingat di lokasi ini banyak kendaraan super besar yang melintas di lokasi ini teman-teman. Dan sobat YouTube bisa menyaksikan secara langsung inilah kendaraan yang melintasi di bawah Jembatan Layang Kereta Cepat. Dan kita lihat kendaraan terbesar yang akan melintas di lokasi ini. Kita coba dengan kendaraan trailer ya sobat YouTube, karena di lokasi ini kendaraan jenis tinggi yang melintas di lokasi ini. Nah ini dia sobat YouTube, bisa sobat saksikan sendiri mobil trailer setinggi ini masih leluasa melintasi di bawah Jembatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan masih menyisakan space yang sangat luas, jauh dari kata tidak cukup. Kurang lebih seperti ini sobat YouTube. Ya sobat YouTube, kita akan melihat ke arah sebelah sana untuk melihat sudah berapa banyak box skidder yang sudah terpasang ke arah sebelah selatan. Kita akan melihatnya dari seberang sebelah sana. Nah sobat YouTube, bisa kita saksikan di sini ya, di depan pos ini di bawah jalan raya itu adalah box skidder yang ke-8 yang kemarin kita bersama-sama melihat dan menyaksikan langsung pemasangan dari box skidder yang ke-8 ini yang berada di atas jalan raya umum ya. Nah kita sekarang setelah satu hari kita bisa melihat perkembangan berikutnya, sudah berapa banyak box skidder yang sudah terpasang dalam satu hari berikutnya. Dan sehari setelah pemasangan box skidder di atas jalan raya Pramuka, ternyata dalam satu hari di sini sudah terpasang 3 buah box skidder ke arah selatan sobat. Ya bisa kita lihat dari sini, ini sudah terpasang sebanyak 3 buah box skidder baru yang sudah terpasang dalam satu hari. Berarti dari total box skidder yang akan terpasang di Jembatan Layang ke-19 ini, sebanyak 16 buah box skidder sudah terpasang 11 box skidder.
di sana menyisakan 4 buah pilar atau 5 buah box header lagi yang akan tersambung ke jalur subgrade 20 ke arah sebelah selatan. Nah sobat YouTube, bisa kita lihat salah satu pile cap yang ada di jalur subgrade ke-20 di sebelah sana. Setelah jalur subgrade ke-20 ada satu jembatan, yaitu jembatan layang ke-20 sebanyak 27 box girder. Artinya setelah nanti melintasi jalur subgrade ini, 27 pemasangan box girder sudah sampai di terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kedua atau tunnel 2 yang menuju ke arah selatan, yang nanti ini akan selesai di jalur subgrade berikutnya. Ini adalah jembatan ke-19 sobat YouTube, dan di sebelah sana akan terlihat atau nampak dari jalur subgrade ke-20. Menyisakan ada kurang lebih 4 pilar lagi yang akan diinstalasi box girder. Itu artinya ada 5 box girder lagi di jembatan ke-19 ini. Nah, total dari box girder yang ada di jembatan layang ke-19 ini yaitu sebanyak 15 pilar, yang berarti ada 16 buah box girder yang akan diinstalasi di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung pada jembatan layang ke-19. Nah, sebelah sana sobat YouTube, bisa kita lihat di depan sana adalah pile cap dari jalur subgrade ke-20. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.